revive. Kita revive, ini kita enhance maksimal, yes. Nah, di oke, cukup kembali lagi channel Lapas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk kehampasan. Oke, sekarang kita ada di serverku ya, server global, server 74. Oke, di video kali ini kita bakal naikin CP ya, pokoknya nge-push CP karena kemarin udah punya health item legend baru. Harusnya hari ini kita bisa nge-push CP. Sekalian kita naikin health item siapa lagi ya? Kayaknya butuh health item legend lagi deh aku. Jadi ini kan udah plus 7 ya. Terus ini juga udah plus 7. Nah, masih ada lagi yang lain yang bisa aku naikin nih harus. Oke, ini si Cerneas aku pakein Poke Flute ya. Cerneas aku pakein Poke Flute. Nah, untuk si PG itu tetap leftover apple deh kayaknya ya. Karena kalau mau pakai Profesor Mas in battle when it receive ultimate attack it instantly hyper-recover exit HP will convert into shield and 12% damage reduction turun. Stackable can trigger 2 times, cuman bisa ngeheal 2 kali ya. Untuk Profesor Mas cuman bisa ngeheal 2 kali. Jadi menurutku kayak nggak terlalu worth gitu. Mending pakai ini aja. Oke, jadi di sini yang bakal aku pakai si Poke Flute-nya. Tapi di sini kalau misalkan aku naikin Poke Flute-nya ini nggak bakal maksimal ya, nggak bakal maksimal cok. Karena ada di sini nih ya. Sekarang ini bakalan kita reset health item. Siapa tadi? Profesor Mas. Kita revive. Oke, kita revive. Ini kita enhance maksimal, yes. Nah, di sini ini bisa kita level up ya. Kita bisa level up kan lumayan. Kayaknya ke plus 3 nya butuh 2 gak sih? Oh, butuh 1. Wow, nice banget ya, bisa plus 3. Nih, Cerneas ku udah hampir nembus 1 juta cok CP nya ya loh. Ini kok masih merah-merah ya? Masih merah-merah maksudnya apa? Masih bisa di enhance gitu? Enggak lah ya. Wah, ini Cerneas nya P-Attack aja. Cerneasku P attack cok, pantesan. Oke, karena kita lama nggak naikin ini ya, nggak naikin rune harusnya nih. Udah ada 100.000 cok. Ini pun masih bisa kita dikompos ya. Ini aku dikompos semua 26.000 anjoy. Banyak banget itu cok. Oke, sekarang kita lihat untuk runku yang masih belum 3.200. Wah, ini Marcedo sebenarnya layak untuk direset sih ya. Marcedo sebenarnya layak untuk direset nih. Karena Marcedo udah nggak terlalu aku pakai ya, Marcedo udah nggak terlalu aku pakai gitu, malah Pokemon yang lain yang aku pakai gitu. Ini kita remove Marcedonya. Terus untuk si Mega Tyranitar itu kita naikin ya, cok. Mega Tyranitar kita insert all nih, langsung 3.200 dia, cok ya. Ini Mega Tyranitar build PvP attack ya, build PvP attack, cok ya. Mega Tyranitarnya build PvP attack. Mega Tyranitarku langsung 1 juta, cok. Nah, sekarang untuk si PG ya, kayaknya yang kita duluin si PG-nya. Di sini bakalan kita enhance maksimal, cok ya. Bakalan kita enhance maksimal. Counternya kita naikin maksimal, oke. Okay. Ini maksimal. Terus untuk King Kong kita naikin maksimal. Oh, udah habis ya.
udah habis nih, cuman bisa nyampe 2800, wah 950 padahal nambah HP 5%. Dan di sini masih ada ya beberapa yang nggak kepake merah-merahnya, kita masukin ke Marshadow sementara ya. Ya, kita masukin yang bukan attack itu kita buang ya, yang bukan attack kita buang. Ini bukan attack, kita buang. Wah ini bukan attack semua ternyata ya cuk. What the hell, bukan attack semua. Kita masukin ini. Ini, yes. Oh udah nyala ya, udah nyala. Ini kurang satu, kita masukin ini. Nice, tiga nyala. Ini warlike. Oh warlike-nya udah ada. Satu lagi warlike. Oke, ini ya. Marshadow-nya pasti CP-nya langsung turun ya. Marshadow-nya pasti CP-nya langsung turun. Oke, sudah. Sekarang Mega Tyranitar-nya udah 1 juta. Si Xerneas nih bentar lagi mendekati 1 juta, tapi kayaknya kita naikin yang lain dulu ya. Kita naikin yang lain dulu. Chip-nya ini udah. Oh, bentar. Chip-nya ini masih belum rata, cuy ya. Masih belum rata. Level 90 men, masih belum rata level 90. Ini kita naikin dulu ke level 90 ya, biar nyala. Karena Mega Diancy inti line up-nya 78 85. Aduh. Please 99. Aduh. Belum nyampe ke 90 juga ternyata, cuy. Ini kalau 90 rata, ini bakal nambahin ini ya PVP attack bonusnya gitu. Ini tinggal 2 level lagi. Udahlah kita enhance pakai yang kuning aja ya. Kita enhance pakai yang kuning. Pokoknya yang ada double kita masukin, coy ya. Yang ada double kita masukin. Oke, ini double. Udah level 92. Kelebihan, kelebihan. Oh, udah nih ya. Set 91. Oh, 90. Udah 90, coy. Lupa, lupa, enggak ngelihat aku. Oke, 90. Yes. Kita masukin langsung ke 90. Oke, ini ya kalian bisa lihat untuk CP-nya jadi 178 dari 177 ya. Oke, ini udah enggak ada lagi yang bisa dinaikin. Mungkin ini sih ya yang bisa dinaikin. Ini kita enhance. Ini increase damage bonus dari Pokemon yang ada di belakang ya. Kita naikin ke 45, 187 lumayan ya. Lumayan, lumayan, lumayan. Untuk trinketnya yang perlu di startup kayaknya udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Nanti kalau startupku habis juga aku nggak bisa ngapa-ngapain nanti coba. Wah ini sebenarnya nih Marshadow starnya bisa kita ambil ya. Tapi yaudahlah nanti aja. Soalnya masih butuh juga nanti untuk Mew Origin cok ya aku ya. Dah udah habis semua. Sekarang lul, apa tadi cok? Wih tadi ada ngebug anjir. Oke sekarang untuk shard Pokemon S. Terus Pokemon aku udah semua belum ya? Pokemon aku kayaknya aku udah semua deh. Nah di sini aku ada 2 biji. Nggak tahu ya udah semua atau belum, tapi kayaknya belum semua juga deh. Si Stuful aku udah aku itu belum ya. Itu soalnya lumayan nambah CP nanti tuh. Pokemon S yang udah bisa disintetis. Mana Stufulku ya? Harusnya aku udah dapet Stuful sih. Oh ini ya Stuful. Oke, new Pokemon dapatnya Dosil. Oke, sekarang Stuful kita naikin karena kita udah punya banyak ya. Kita combine. Kita combine. Kita combine. Oke, kita naikin. Kalau untuk Ditto itu kalau bisa kalian kalau bisa kalian
lock ke Mimikyu kayak gitu ya. Mimikyu pokoknya yang ada di achievement gitu. Kalian harus Mimikyu, Sarina, siapa lagi ya? Bentar, Mimikyu kita naikin. Oh, nggak ada cok ya. Ini butuh 3. Nah, ini harus bintang 12 nih. Mimikyu, Arbok, dan lain-lain itu medal collection. Kalian bisa lihat di sini sih yang gambarnya tim Rocket kalau nggak salah ya. Gambarnya tim Rocket bukan sih? Nah, ini tim Rocket Star nih. Koffing, Ekans, Miu, Victor Bell, Mariani, Mimikyu itu harus bintang 12. Ini aku masih 4/6 ya, kurang 2. Ini sih Mariani sama Mimikyu yang masih belum bintang 12. Mariani itu si siapa sih? Mariani itu si siapa ya? Mariani itu Toxapek bukan guys? Toxapek ini Mariani bukan? Nah kan benar ya, Mariani ini Toxapek harus, aduh cuman punya 2 lagi. Belum, ini harus bintang 12 juga. Ya udahlah. Nah, mana tadi Stufull? Stufullnya masih lupa aku Evo. Tadi belum aku Evo, cuk. Nih, Stufull kita Evo dulu ya. Evolve masih belum bisa. Ini harus level 36. Oke. Terus breakthrough-nya harus rare 1 lah. Ya ampun, nggak ada coba. Common 2. Ya udah nggak ada coba, cok. Nggak ada anjir. Hijau plus 1. Ini nggak bisa di evolve nih, belum rare 1. What the hell? Oh, ini pakai ini aja deh, nggak apa-apa deh. Sebenarnya aku bisa ngereset sih ya. Kenapa aku tadi nggak ngereset aja ya? Tulul, rare plus 1. Oke. Langsung kita evolve. Ini juga lumayan naikin CP ya, walaupun dikit banget gitu. Naikin CP-nya dikit banget, tapi ya nggak apa-apa lah. Daripada nanti kelupaan kan. Oke, ini lumayan naikin tim fighting-nya nggak sih? Atau naikinnya normal ya? Wait, ntar. Liatin. Pay attack all Pokemon. Oh, HP. Nambahinnya HP untuk 100%. Oke, ini kita quick upgrade. Jangan. Ini quick upgrade. Ini untuk kayaknya makanan untuk Mew Origin deh. Jangan. Oke, nanti aja cok ya, nanti. Oke, udahlah. Sementara itu dulu. CP-ku nambah sekitar 40.000. Lumayan ya. CP-ku nambah sekitar 40.000 ini, jadi 789 dari 785. Oke, aku cukupin sampai sini ya. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam obos gaming. Bye.